Selamat pagi, selamat datang di ruang pertemuan virtual Zoom dari Cerita Keluarga Empati. Wah, luar biasa, sudah banyak sekali yang mulai masuk. Sebentar lagi kita siap-siap buat mulai ya. Kita masih menyambut dulu banyak teman, masih lagi yes, connecting, twirling, twirling, twirling connection. Yang di ruang pertemuan virtual Zoom dari baik, minta bantuan kepada semua sahabat. Kita sekarang masih mute ya, jadi belum ada yang dinyalakan mic-nya. Dan jika ada nanti yang menyala mic-nya, kalau bisa jangan ada double menyala ya, supaya suaranya nggak bolak-balik kita nanti. Oke? Dan buat teman semua, siap-siap saja untuk mengisi chat room-nya dengan komentar Anda, usulan, dan pertanyaan tentunya nanti ya. Baiklah, kelihatannya sudah mayoritas berada dalam ruangan Zoom, sedikit-sedikit tentu masih akan bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk semua dalam ruang pertemuan virtual Cerita Keluarga Empati. Kali ini saya Anne Gracia akan memperkenalkan teman-teman, ada Bu Christine Ismuranti dan Bu Ria Cahyaning yang nanti bertiga kita ngobrol. Topiknya? Nah, ini memang topik TOP BGT. Top banget ya. Karena kita akan membahas soal diet dan bukan sembarang diet. Kalau kita ngomongin diet, aduh banyak banget ya. Bisa diet buat slimming, ada diet buat suatu kondisi kesehatan tertentu ya. Kali ini diet untuk keistimewaan dari anak-anak kita yang sudah diinformasi oleh tim medis, oleh dokter, mengatakan bahwa mereka membawa spektrum autism ya. Nah, apa iya kalau autism lalu harus langsung diet? Diet apa? Katanya namanya spektrum. Spektrum artinya apa sih? Spektrum itu artinya rentang. Rentang bisa dari 0 sampai 10. Nah, kalau gitu berarti kalau spektrumnya spektrum 1, 2, 6, 8, sama nggak kondisinya? Enggak ya. Jadi berarti kita mesti kenal betul dengan profil anak kita. Jangan hanya mengacu pada satu kata, autism. Emang autis doang menceritakan sesuatu? Enggak, ya. Kita saja juga punya perbedaan. Karena kita semua manusia itu juga berpotensi punya perbedaan merespon terhadap makanan. Ayo, ada yang alergi udang enggak? Iya ya, tapi kadang-kadang ngotot ya. Gak apa-apa, sediain obat, makan dikit. Biar lidahnya enak aja. Ya, macam-macam kondisi kita dan macam-macam perlakuan yang harus kita lakukan. Nah, tentu saja dengan belajar berkenalan lewat Bu Christine dan Bu Ria hari ini, kita juga jadi tahu bagaimana pengalaman mereka bergumul sehari-hari, berkegiatan sehari-hari dengan anak-anaknya, ya. Ada masih banyak lagi tentu yang ingin Anda ketahui. Jadi, kita nggak berpanjang lebar, kita langsung akan kenalan, ya. Kita kenalan dengan Bu Christine. Bu Christine, ayo dong. Nah, mic-nya sudah di-unmute. Selamat pagi, Bu Anne. Selamat pagi, Bu Christine. Mbak Nadira nah, dan semuanya.
Iya, yuk kita kenalan juga satu lagi. Bu Ria Cahyaning. Mana Bu Ria? Ya. Selamat pagi. Iya, senang sekali berjumpa Bu Christine dan Bu Ria pagi ini. Cerah semuanya ya. Oke, Bu Christine, Bu Ria, kita kan pengen ngobrol bagaimana pengalaman sehari-hari Bu Christine dan Bu Ria dengan keistimewaan yang dimiliki oleh putra-putrinya. Kita kenalan dari namanya dulu deh ya. Bu Christine, nama putra-putrinya siapa Bu Christine yang saat ini disebutkan sebagai keistimewaan dengan autism? Anak saya yang kedua, Bu Ana, namanya Kai Said Purnama Ismunara, panggilannya Kai. Panggilannya Kai, panjang juga ya namanya. Cowok, dia cowok, usianya hampir 15. Ah, udah remaja. Berapa ya bersaudara jadinya, Bu Christine? Berdua. Kakaknya perempuan, usianya 20. Oke. Ini dia, lihat tuh. Mama aktif yang awet muda. Nyebutnya anaknya ternyata umurnya udah wow. Oke, keren. Bu Ria, siapakah namanya putra-putrinya yang disebut oleh dokter punya kondisi autism? Anak saya dua-duanya SD, Bu Ana. Oke. Yang pertama Joseph Maria Karang Indra Seto, panggilannya Karang. Umurnya bulan depan 15 tahun. Ah, remaja bulan juga. 15 tahun. Lalu yang kedua? Laki-laki semua. Saya paling cantik di rumah. Aduh, luar biasa. Ini ibu-ibu hebat. Adiknya umur 13 tahun, namanya Krisna. Okay. Yang tadi baru satu sarapan. Tapi umurnya gak beda jauh ya, beda 2 tahun ya. Jadi ini benar-benar ibu-ibu yang aktif sampai jadi awet muda. Ibu-ibu yang gak aktif itu memang loyo-loyo kita. Aktif terus ya, berusaha terus. Oke, saya mau mulai dulu dari Bu Christine. Bu Christine, semua pada bilang bahwa kalau di dalam keluarga kita ada anak yang istimewa, membuat kita itu belajar terus dan membuat kita itu harus terus menggali. Dan kecirian yang saya tahu yang paling utama adalah kita mesti kenal profil anak kita, terutama urusan sehari-hari dietnya ini ya. Apa yang membuat ibu tahu kebutuhan putra ibu di awal sampai ada diagnosa dokter dan bagaimana ibu menyikapinya sehari-hari? Yuk Bu Christine bisa singkat dulu cerita. Ya, jadi dari masih usia beberapa bulan itu udah ada naluri ibu ya, kok anak saya nggak terlalu interaksi, kalau dipanggil nggak noleh, terus nggak kita coba pegang apa genggam dia nggak menggenggam balik, hal-hal kecil, kemudian suka jajarin barang ya. Untuk mengimitasi kita ajarin sesuatu susah. Okay. Jadi, tapi saya dulu nggak ngerti kalau tentang autism. Jadi lebih ke ini mungkin ada developmental delay. Anak cowok begitu biasanya nggak seperti si kakak yang perempuan dan seterusnya. Tetapi problemnya banyak. Jadi Kai itu dulu ada masalah gangguan tidur. Jadi pola tidurnya sangat berantakan. Sering tantrum. Emosinya luar biasa ya, bergejolak begitu, gampang marah lah. Picky eater, nggak sebenarnya ada sensory issues. Jadi kalau injek lumpur nggak bisa, injek rumput nggak mau, lift elevator nggak bisa gitu ya. Cium bunga dari jarak 2 meter muntah gitu ya. Jadi banyak ya, nggak bisa disisir, nggak bisa dikeramasin, so many things. Jadi kalau di gigi dulu tunggu dia tidur. Aduh, ini mama luar biasa. Oke. Tapi sesuai dengan topik kita hari ini yang tentang diet, tadi saya dengar berarti Mami Christine ini untuk Kai sudah memperhatikan ada picky eater ya. Ya, jadi memang dari kecil udah ada kondisi mesti mikir banyak nih ya gimana cara kasih makannya.
Betul. Jadi dulu tuh saya bilang oke, okay, kalau umur 2 tahun dia belum bisa mengejar milestone yang tipikal. Ini saya mesti cari tahu ada apa. Oke. Okay. Kemudian saya mulai bikin jurnal harian. Jadi oh, saya saya catat. Kalau bahasa lamanya orang sederhananya bilangnya bikin buku diari ya. Apa namanya? Bukan bikin yang bikin diari ibunya gitu ya, segala macam dicatat. Kemudian usia 2,5 tahun saya bawa ke psikolog ibu dia, Puspita. Terus nggak perlu waktu lama ibu dia baca report saya, lihat kayak ibu yang ibu duga betul kayak ini punya perbedaan autism seperti itu. Kemudian emang langsung disarankan untuk ketemu dokter anak atau dokter Meli ya waktu itu, tapi karena antriannya panjang, ibu mulai saja dietkan yang utama gluten dan dairy, kasein. Oke, okay. Jadi minimal langsung ada yang awal dulu, yang general info dulu deh ya, walaupun belum spesifik karena dokternya belum ketemu ya, tapi udah mulai mencoba mencari pengetahuan dulu ya, karena kuncinya tadi dia udah ketahuan picky eater itu ya, salah satu yang membuat Ibu Christine aware gimana cara ngasih makan dulu nih ya, belum topik autismnya pasti lebih dulu ya, tahu perbedaan, tapi kan anak tuh yang penting makan ya di atas segala-galanya. Ya. Dan justru picky eaters-nya ini yang jadi obstacles paling besar, karena anak-anak itu minumnya susu sapi, kemudian roti, terus snack-snack itu semuanya pasti mengandung gluten, mengandung dairy, mengandung telur begitu, gula. Jadi karena itu isu umum. Jadi startnya dari isu umum dulu ya. Oke. Itu kita udah kenalan sama Kai, anak dari Bu Christine. Yuk kita kenalan dulu dengan putra-putra dari Bu Ria ya. Tadi salah satu namanya Karang dan satu lagi siapa Bu Ria? Krisna. Baiklah. Nah, kira-kira Bu Ria pada waktu awal dulu deh, kok Bu Ria punya anak pertama, lalu anak kedua, sampai kemudian mencari bantuan ahli untuk mengenali perbedaan anaknya Bu Ria tuh gimana? Dulu ini sih di awalnya di Karang ya, terdiagnosanya bukan autis tapi speech delay. Delay karena dianggap nggak hiper. Orang masih masih rancu membedakan antara, pokoknya kalau autis tuh pasti hiperaktif, pasti nggak bisa kontak mata, pasti nggak bisa, pasti apa terpaku pada sesuatu, gitu nggak bisa banyak. Jadi diagnosanya speech delay. Cuma yang saya saya makin penasaran gitu ya. Ini kayaknya nggak sekedar speech delay, karena anaknya sensitif banget. Gitu. Setiap kali potong kuku tuh drama. Ngamuk keharuan. Oke. Dua-duanya gitu. Terus timingnya kalau kakaknya tuh lebih banyak ke acara dikit-dikit bibir sampai berdarah gitu. Cara mainnya juga, cara bermainnya juga aneh. Kalau adik sama ini tepak-tepak tangan, lari jinjit. Jadi kan nggak lazim ya kalau cuma speech delay ini nggak deh. Jadi kan gitu. Kalau adiknya sukanya jejer barang sama manjat-manjat. Cara manjat itu kayak berutri 2 kusen gitu. Napak gitu. Terus nongkrong di atas lemari, nongkrong di atas kulkas, muter-muter bola. Bola tuh diputar-putar, bukan ditendang, diputar-putar aja. Nah, akhirnya sudah ada masukan dari, waktu itu ada terapis datang ke rumah. Terus bilang, coba Bu, susu sapinya diganti susu soya. Saya pikir kok nanggung cuman ganti susu. Masih mikir gitu ya. Terus setelah itu ada peristiwa, saya bilang peristiwa insiden wafer. Dulu itu cemilannya, cemilan itu pun milih-milih.
Bu Ana. Oke. Jadi cuman mau wafer merek tertentu, cuma mau kerupuk bawang, cuma mau minum susu gitu. Yeah, jadi milih-milih, cuman punya mau makan sayur. Oke. Satu saat saya beli wafer ukuran sedang, biasanya saya bagi di tiga wadah. Ini buat satu ketika satu pak ini kecolongan si masnya sendiri yang makan semua. Oh, itu terus? Makan, kecolongan itu jam 10 pagi sampai jam 2 dia lari jinjit sambil gini muter di rumah. Oh, oke. Saya setrika, nggak bisa berhenti. Mas, berhenti. Duduk sebentar. 10 hitungan, lari lagi. Iya, gitu. Iya. Wah, energinya ya, seperti gede banget ya. Yes, benar. Akhirnya saya terpikir, aduh ini kayaknya harus diet. Cuman memang waktu itu blank. Harus mulai dari mana, apa yang didietkan, gimana caranya. Itu benar-benar trial error kalau saya. Tahap-tahapnya panjang karena harus trial error. Dan yang pertama kali kami pikir adalah melarikan cemilan susunya itu ke buah dan sayur. Oke. Itu dulu intinya. Ya, baik. Baik, jadi ternyata ada beberapa kecirian dalam topik kita diet ini yang juga oleh Bu Ria kelihatan banget gitu ya, walaupun belum ke tenaga ahli untuk benar-benar ketahuan diagnosanya apa, tapi ada perubahan bermakna waktu mengkonsumsi asupan tertentu ya. Oke, jadi ini memang kejelian dari mama-mama ini luar biasa ya. Dari Bu Christine, Bu Ria, keduanya tuh sangat memperhatikan detail putranya sehingga tahu ada perbedaan yang terjadi dan bisa sigap dengan sistem pencatatan. Kalau Bu Christine tadi ya, dicatetin satu-satu, jadi waktu ke dokter langsung diperlihatkan catatannya. Bu Ria diperhatikan aktivitasnya ya, detail banget tuh ngeliatin aktivitas anak gara-gara perubahan dari apa yang dikonsumsi. Wah, ini memang luar biasa. Nah, kita fokus dulu pada topik kita hari ini tentang dietnya. Bu Christine masih ada di ruangan virtual kita kah? Masih dong. Oh, masih ada. Ini kegeser-geser layarnya. Oke. Nah, Bu Christine, mungkin Bu Christine bisa cerita sedikit gimana sih kalau gitu sekarang rutin life-nya ya, kehidupan sehari-hari dalam topik mengatur pola makannya, Bu. Sebelum kita nanti cerita yang lain, kita fokus dulu. Ibu punya tatanan tertentu nggak setelah tahu bahwa KAI itu punya secara spesifik diagnosa sebagai salah satu spektrum autism? Silahkan kalau Ibu punya dalam bentuk paparan bisa dipersiapkan dulu, lalu ditayangkan, karena kita kepengen teman-teman semua melihat lebih jelas ya. Kalau dengar audio aja sinyal hari Sabtu suka on. Okay. Mungkin Mbak Nadira boleh share screen yang food diary saya. Nah, ya terima kasih. Baik, silahkan Bu Christine. Ya, jadi kira-kira ini yang saya coba bikin. Intinya saya merotasi makanannya Kai. Makanan yang sama ketemunya 4 hari lagi begitu. Kemudian kalau di hari Senin misalnya dia apa? Misalnya nasi coklat. Kemudian proteinnya apa? Saya pilih misalnya ikan gitu ya. Ikan gurame gitu. Kemudian sayurnya apa? Misalnya labu siam. Kemudian si Kai itu karena dia ada sensory issues, kalau makan harus ada kriuk-kriuknya. Jadi bahkan minum jus pun saya harus cemplungin ada kerupuknya gitu ya. Jadi misalnya emping Garut gitu. Kemudian minyaknya oh, apa? Ya. Ya, jadi yang semuanya saya rotasi gitu ya. Buahnya apa? Snacknya apa? Kemudian kalau dapat suplemen itu apa saja gitu. Itu saya catat. Kemudian
menunya satu hari itu sama. Jadi sebenarnya enak kalau kalau kita bikin untuk satu hari, ya itu sama menunya. Kemudian saya bikin observasi BAB-nya bagaimana, buang air, buang anginnya bagaimana, buang air kecilnya bagaimana, perilakunya. Karena kayak itu juga hiperaktif, jadi seperti anak ibu Ria, beberapa ciri-cirinya sama itu. Dia suka muter-muterin roda mainan, roda kursi apa kursi bayi begitu ya. Kemudian pola tidurnya seperti apa itu saya catat, karena dia waktu itu juga belum verbal, jadi keluhan-keluhan agak sulit. Jadi kita hanya melihat apa yang muncul di perilaku dan di badannya gitu ya, apakah ada eksim, apakah ada bruntus-bruntus atau ada apa. Nah, jadi ini yang saya pakai buat acuan awal ya. Dan waktu itu saya langsung saya cut semua yang disarankan oleh psikolognya, jadi gluten, kafein, gula, sama yang pengawet-pengawet MSG dan makanan snack beli itu saya cut semua. Itu memang perjuangan, tapi kata Bu Ria kalau cuma satu-satu nanggung amat ya, jadi saya bablasin aja langsung ngamuk-ngamuk ya gitu ya. Tapi setelah 2,5 bulan saya melihat pola tidur Kai dan emosinya jauh berkurang, pola tidurnya membaik. Jadi saya pikir okay, saya ini udah di jalur yang benar, saya hajar terus aja begitu. Nah, Mbak Nadira mungkin boleh di slide berikutnya perubahannya, boleh di share. Oke, kita tunggu ya slide screen berikutnya. Sambil cerita nggak apa-apa Bu Christine? Iya, jadi kemudian memang kemudian setelah bertemu dengan Dr. Melly ada tes-tes untuk kait, tapi dalam perjalanannya saya bertemu dengan banyak teman-teman orang tua. Intinya tanpa tes pun kita bisa jalan dengan mengobservasi itu. Jadi kita jadi detektif buat anak kita. Nah, itu dia. Itu istilahnya bagus banget tuh. Oke, kemudian jadi ini yang saya amati lagi waktu itu si Kai itu lumayan agak sering sakit. Jadi sering tiba-tiba panas tinggi. Jadi kalau udah panas tinggi tidak mau makan minum, akhirnya dehidrasi sehingga harus diopname misalnya, walaupun 1-2 hari itu jadi masuk rumah sakit gitu. Setelah memulai dengan dietnya ini, jadi hampir tidak pernah sakit. Bahkan kemudian saya mengkat semua obat-obat farmasi, terutama antibiotik, itu jadi hampir nggak pernah sakit sampai sekarang. Begitu. Jadi itu sih yang saya amati. Jadi karena usus kita ini kan sebenarnya katanya otak kedua ya Ibu. Jadi betul sekali. Ternyata isunya buat saya sih adalah apakah diet itu penting atau tidak, bermanfaat atau tidak. Itu sebenarnya berlaku untuk semuanya, semua anak. Kalau dietnya dibenerin, makanannya kita atur ke yang clean eating ya, makanan yang enggak banyak pengawet, MSG dan sebagainya, itu perubahan positif pasti terjadi. Mau berkebutuhan khusus atau tidak, itu aja sih kuncinya. Iya, itu yang penting kelihatannya ya. Dari pengalaman yang memang sudah dilalui oleh Kai dan Ibu melihat itu bermakna ya. Itu Ibu mulai diet-dietnya berarti di usia berapa Bu Christine? Si Kai itu mulai diet usia 2,5 tahun. Kemudian usia 3,5 tahun tiba-tiba dia mulai verbal. Jadi mungkin karena dia lebih fokus, lebih bisa regulasi dirinya lebih baik. Lebih memperhatikan orang bilang apa gitu ya. Jadi dia akan mengcopy dan berkembang ya komunikasinya ya. Dan sekarang dengan usianya yang sudah 15 tahun, progresnya dia untuk perilaku dan juga untuk belajar jadinya gimana Bu Kris?
progresnya banyak sekali ya. Sejak dia selesai SD, SD-nya memang SD inklusi dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kemampuan Kai. Betul. Kemudian saya memutuskan untuk homeschooling di rumah, jadi dengan program yang tailor-made sesuai dengan kondisi Kai. Gitu. Jadi ini Gimana nih? Ya saya dengan jadi dengan pandemi ini sebenarnya ya enggak terlalu heboh dia karena memang sudah kegiatannya di rumah. Jadi berkebun ya, petik-petik daun cincau itu, kemudian bikin cincau. Jadi sekaligus dengan sensory exercise gitu ya, meremas-remas dengan dia memancing itu di rumah, memancing sendiri terus sampai dia udah bisa makan ikan nila sendiri tuh satu tanpa kena durinya sama sekali, jadi sampai bersih gitu ya. Itu udah bisa bikin jus, bikin apa agar-agar, aktivitas seperti itu. Jadi karena dia juga suka makan ya, jadi selain aktivitas dia suka hiking, suka berenang, suka bersepeda. Wah aktif banget ya. Itu physical activity-nya tinggi ya. Ya, harus. Jadi lebih tenang. Jadi pola tidurnya sudah bagus sekali, kemudian komunikasinya juga sudah makin lebih bisa tektok, lebih bisa panjang, sudah bisa berdebat dengan mamanya, dengan kemampuan verbalnya masih terbatas begitu, sudah. Tidurnya juga oke banget. Oke. Ini berarti masih ada yang Bu Christine mau cerita sedikit lagi tentang Kai dari slide-nya atau slide-nya satu. Sementara? Satu slide terakhir. Iya, boleh. Ditunggu. Mbak Nadira, jadi sedikit tips untuk memulai diet nih, apalagi kalau misalnya anaknya udah lebih besar, udah lebih, udah ngelihat makanan di luaran apa saja, korban iklan gitu ya, itu mungkin akan lebih susah kita mencoba mulai diet, tapi bukan tidak mungkin. Jadi ini adalah beberapa contoh makanan yang saya bikin sesuai dengan permintaannya Kai. Jadi dia minta es krim, saya bikinin dari jus dia, dibikinin jadi es lali. Smart. Dia minta donat, saya bikinin cake, bentuknya donat gitu ya. Jadi dapat gitu. Kemudian ada waffle, roti tawar, ada nugget, ada bakso, ada pizza. Akhirnya tuh saya dari yang nggak bisa masak, nggak suka baking, akhirnya jadi bikin. Lalu cookies dan seperti dia ulang tahun saya bikinkan kue tart seadanya begitu ya supaya dia juga tidak merasa apa ya berat gitu dietnya dengan banyak tantangan bukan berarti nggak bisa makan enak dan nggak bisa makan kayak teman-temannya gitu aja. Oke. Berarti kreativitas aduh ini kata kunci banget deh kelihatannya. Ya, kira-kira dari saya itu dulu. Iya, baik-baik Bu Christine. Bu Christine, rasanya sepertinya chat room-nya udah bakal jebol deh. Tang-ting-tung, pengen nanya. Sabar ya, kita ketemu dulu dong sama Bu Ria. Baik, Bu Ria, seperti Bu Christine yang sudah merangkai menunya untuk Kai, tentunya Bu Ria juga untuk Karang dan Trisna punya trik tersendiri. Nah, Bu Ria ada di mana nih? Kita mesti mencari karena banyak loh yang ikutan loh di virtual Zoom. Silahkan Bu Ria bisa kita ngobrol dulu. Ya, oke. Bu Ria, dengan Karang, aduh, ini berdua lagi. Kalau tadi Bu Christine kan cerita buat satu orang putranya ya. Kalau Bu Ria kan dua. Dengan dua, apakah mengatur menu setiap hari, polanya jadi seperti apa? Ada bahan presentasi kira-kira Bu Ria? Mau ditayangin Mbak Nadira juga barangkali? Iya, bisa ditayangkan Mbak Nadira dulu aja, enggak apa-apa. Yang ya, oke, silakan. Kalau Bu Christine tadi nyoba baking sampai bisa jadi kainara. Kalau saya sudah menyerah dengan urusan baking, jadi saya memasakkan sayur-sayur yang ada di tukang sayur depan rumah aja. Beda nih, menarik. Bukan sayur yang beli di supermarket,
tapi benar-benar sayur yang beli di pasar, di tukang sayur. Nah, ini contoh menu mingguan. Menu harian ya, yang saya ini. Yang saya banyak banyak coba gitu. Dulu saya mulai diet itu tahun 2010. Sekarang umur 4,5, sudah umur 4,5. Krisna berarti umur 3 tahun. Yang pertama kali kami hilangkan itu susu formula, Bu Ana. Jadi kebetulan stok susunya habis, kita sudah nggak beli lagi. Nggak beli lagi. Tapi sebelum waktu minum susu, kita buat perutnya kenyang dulu. Jatah makannya dibanyakin dulu. Terus ada cemilan buah yang kebetulan dia suka jambu. Di depan rumah ada pohon jambu. Kebetulan panen, dikasih jambu, dikasih air putih. Jadi susu sapi itu terlupakan. Dan dari 3 hari nggak minum susu, sekarang tuh yang tadinya ngompol 3 kali semalam tuh nggak ngompol sama sekali. Oh, itu gitu. Ya. Jadi bertahap banget saya dietnya itu bertahap banget. Tahapnya lama karena saya benar-benar trial error, blank, nggak tahu harus ngapain, nggak tahu harus ngapain di luar. Pertama susu formula. Gitu. Susu formula. Adiknya juga kebetulan nggak terlalu suka susu formula, jadi nggak masalah, langsung diganti dengan air dan cemilan yang istilahnya buah-buahan. Suami saya juga pernah kena kanker ya, jadi memang pola makannya memang kami jaga benar, yang namanya vetsin, makan jajanan depan sekolah anak-anak tuh nggak perlu anak saya makan gitu. Untungnya di situ, jadi benar-benar mengalihkan ke buah dan sayur itu lebih gampang ya. Memang awalnya juga nggak suka makan buah dan sayur, tapi memang dibiasakan terus, dimotivasi terus, kami juga ikut makan dengan anaknya. Jadi diprovokasi, ayo makan enak, makan enak. Selama nah, barengan oke. Iya, ini contoh ya. Saya nggak ngikuti tabel ini, terus terang. Nggak satok ngikuti tabel ini. Karena memang tahun 2010 itu belum ada tabel yang seperti ini. Saya belum tahu. Saya baru tahu setelah tahun 2015 ada tabel ini, ada konsep tentang fenol, ada konsep tentang apa-apa macam-macam. Nah, ini contoh yang saya buat untuk anak saya. Kalau anak saya makannya sih nasi putih aja, Bu Ana. Kami nggak beli nasi merah, nggak beli nasi coklat. Pernah nyoba makan nasi hitam, beli beras hitam dicampur dengan beras putih, ternyata di pupnya nggak tercerna, jadi tetap. Oh, itu penting memang ngelihat ya. BAB anak ya, untuk anak ya. Cernaan. Kalau terlalu banyak makan gorengan juga tekstur pupnya berminyak, itu kelihatan sekali. Jadi ini sayur harian, sop buncis, sayur kening, cabai putih. Kalau orang Jawa bilang jangan putian, sayur putian itu anak saya. Jadi serba putian, hanya dengan kaldu ayam, garam, bawang putih atau bawang bombay, bawang pre, intinya cuma itu. Bikin bakso pun, satu lagi tepung segala sesuatu yang resepnya tepung terigu itu langsung dicoret ganti tepung beras. Jadi goreng tepung itu juga nggak pakai tepung bumbu, cuma hanya dengan tepung beras, tapioka sedikit, lalu garam, sudah dikerjain goreng gitu. Resepnya gampang, saya juga nggak bisa masak. Sampai sekarang pun membedakan kencur dan kunci itu cukup bingung. Baunya pun tetap serasa sama ya. Nggak bisa masak. The power of apakah the passion. Untuk Mas Karang sama Mas Krisna, dua-duanya bisa dengan menu sejenis, Bu? Atau di antara mereka berdua jadi ada bedanya juga ternyata pencernaannya? Beda, kalau Karang lebih sensitif, Bu Ana. Jadi kayak makan terong beberapa hari itu dia kelihatan di matanya gini hitam. Berarti masalah gitu. Ya. Terus kalau
kecolongan gula, kalau secara umum sih kalau kecolongan gula dua-duanya suka cekiki-cekiki kalau waktu mau tidur. Ya. Tapi perbedaannya bisa Ibu kenali dan catat sungguh ya. Lalu enggak karena males nyatet-nyatet saya cuma males nyatet. Jadi hafalin ya. Waduh, memorinya Ibu hebat. Bu, mulai diet berarti di sekitar usia berapa? Karena sekarang mereka usianya udah 13-15. Iya, 4,5. Dari mulai umur 3 tahun. Dari 4,5 tahun. Kakaknya 4,5 tahun. Apa perbedaan selama 10 tahun ini yang Ibu lihat perkembangan dari anak-anak kalau Ibu suka mengacu pada indikator perkembangan umumnya baik akademik ataupun perilaku? Kalau anak-anak saya memang unschooling, Bu Ana, karena memang masih non-verbal. Kami juga enggak terapi, enggak test lab, enggak ada bantuan profesional. Saya cuma panduan saya terus terang cuma dari Facebook group. Oh, baik. Itu dan itu bertahap panjang dari tahun 2010, tahun 2013 itu baru bisa diet total benar-benar ngurangi. Benar-benar yang namanya gula itu baru benar-benar hilang tahun 2013. Jadi enggak dikonsumsi tahun 2013. Tapi lalu buat Bu Ria, kemandirian anak-anak dan perilaku mereka dalam interaksi dengan, karena usianya udah remaja ya, berarti kemungkinan untuk mereka makin lama nanti harus berinteraksi dengan orang selain keluarganya sendiri kan makin banyak ya. Apakah dengan mengatur pola diet ini Ibu melihat ada perkembangan interaksi dia dengan sekitarnya, Bu, selain dengan keluarga inti? Ya pasti anak-anaknya lebih adaptif, Bu Ana. Jadi kalau dulu dan keluarga itu rewelnya setengah mati, kalau sekarang sudah enjoy. Sejak kemana-mana tuh enjoy. Terus perilaku seninya hilang, manjat-manjat, terus gigit-gigit, kepak-kepak tangan, terus juga nggak ada. Seninya sudah hilang. Oke. Oh, satu lagi, kalau karang itu dulu suka ruam-ruam kulitnya. Orang Jawa bilang apa? Keringat buntet. Itu sabun apapun nggak mempan. Setelah itu hilang. Terus potong rambut, potong kuku itu juga aman sekarang. Oke. Mereka lebih adaptif, moodnya lebih stabil. Jadi itu yang Ibu lihat. Lalu terhadap program homeschooling yang dijalankan, selama dietnya itu Ibu jaga reguler, apakah lalu mereka bisa mengikuti program yang disusun, Bu, dengan homeschooling itu? Saya nggak ikut program homeschooling juga, jadi cuma benar-benar terapi bermain aja. Mengenalkan huruf dan angka baru ala kadarnya. Calis pun juga belum bisa. Kami masih berencana untuk menyekolahkan anak-anak di SLB. Tapi kok tiba-tiba ada pandemi, buyar deh. Baik. Oke, kita mulai ngobrol bareng-bareng kalau gitu. Bu Christine, kalau menurut Bu Christine, menu dan apa yang Ibu susun dengan berbagai kreativitas itu ya, kalau Bu Ria dengan berbagai sayuran yang gampang diperoleh di dekat rumah ya, jika dibandingkan dengan keluarga lain, misalnya mungkin saudara-saudaranya Bu Christine, ya, saudara-saudara suami, Bu Ria juga dengan anggota keluarga yang lain, dikompare secara harga tuh, apakah terdengar menjadi, aduh, kita jadinya butuh budget yang besar dengan semua perbedaan dan menu yang harus spesial diperhatikan ini? Gimana Bu Christine dulu? Sebenarnya enggak ya, karena saya tuh juga inginnya tuh lebih yang ke pangan lokal. Jadi sayuran-sayuran juga lokal. Dan kalau enggak nemu yang organik juga enggak apa-apa. Karena kita bisa pakai teknik direndam garam atau dikasih jeruk nipis atau cuka apel untuk menghilangkan pestisida, ulat atau kotoran-kotoran yang ada, telur-telur cacing misalnya. Jadi organik itu juga bukan harus dan dikejar-kejar gitu. Ada ikut. Kemudian
kan dia juga tidak makan laut ya, makan ikan laut juga, jadi ikannya ikan ikan gurame misalnya gitu. Jadi saya kira sih hampir sama dengan keluarga umumnya ya. Oke. Okay. Secara budget ya, nggak ya, meledak gitu ya. Ya, dan dia kan tidak jajan ya, tidak ada susu, tidak ada snack beli fast food dan sebagainya. Jadi budgetnya itu pindah ke situ sih sebenarnya. Gitu. Oh, oke. Okay. Ya. Jadi seimbang aja ya Bu ya. Ya apa namanya? Apalagi ya, dan yang agak repot sih memang kalau di Kai itu kerupuk itu ya, karena kan dia harus, saya juga coba untuk rotasi, sedangkan saya nggak berani beli semua kerupuk yang ada di luaran karena nanti pasti ada MSG-nya atau ada blengnya gitu ya, ada boraksnya dan ada pengawet pewarna dan sebagainya. Jadi itu sih sebenarnya yang mencetuskan saya akhirnya sampai bikin Kainara itu, karena saya cari siapa yang bisa bikinin dan saya jelaskan ini buat autis, bahan-bahannya saya sediakan, bikinnya begini caranya, dan nggak boleh tercampur yang lain-lain, bisa nggak gitu. Oke, dan bisa ya ternyata ya. Bisa gitu ya, kayak si Emping Garut, nanti kita akan lihat belakangan ada slide-nya kayak apa sih gitu. Oke, nanti kita lihat ya. Oke, Bu Ria, kalau tadi Bu Ria, soal budget tadi dengan Ibu beli memang sayuran yang gampang di dekat rumah gitu. Tapi kan kombinasinya agak beda dengan kalau tidak ada diet khusus ya. Jadi kalau yang orang lain mungkin bebas-bebas aja pengen beli apa aja hari ini suka-sukanya. Tapi kalau Ibu kan mesti spesifik sesuai dengan kemampuan pencernaan anak-anak. Apakah itu membuat budgetnya jadi meledak, Bu? Enggak sebenarnya. Saya ikutnya kebetulan sama dengan Bu Christine, pakai siklus 4 harian. Oke. Okay. Jadi pokoknya menu hari ini jangan sampai sama dengan menu 3 hari yang sebelumnya. Gitu. Oke. Okay. Jadi kalau untuk masakan kayak sayur-sayur, lauk, saya rasa enggak. Justru budgetnya sama sih sama keluarga yang lain. Cuman memang kalau untuk anaknya kepingin cake, terus keripik-keripik, nah itu memang harganya agak mahal. Karena memang kalau beli memang harganya agak mahal. Karena bahannya sendiri juga mahal. Dan saya ada kenalan teman-teman yang memang bikin cemilan khusus untuk anak-anak autis, bahan-bahannya memang garam Himalaya, terus tepung beras organik, ya otomatis harganya jadi mahal. Oke. Tapi kalau itu, kita bikin sendiri, enggak sih, wajar lah. Kadang-kadang menyiapkan khusus, seperti kalau orang lain juga kadang-kadang jajan ya, junk food ya. Kalau ini jajan spesial. Oke. Nah, saya kembali, Bu Christine, ini ada yang menarik nih Bu Christine. Apakah menu yang disiapkan ini bisa dikonsumsi seluruh anggota keluarga? Atau, aduh ini menunya aneh, jadi Ibu mesti sediakan 2 menu buat si kakak dan si ayah dan Ibu juga gitu loh. Atau kalau ada orang lain yang kebetulan berkunjung. Atau menunya sebetulnya bisa dinikmati semua karena cuman variannya aja. Sebenarnya sih sama ya, bisa. Jadi kayak kayak saya bikinin mie dari ganyong misalnya ya. Itu bahkan jualan saya di Kainara juga mie ganyong yang sama dan orang-orang pada suka gitu ya. Jadi tapi kalau masalah harus bikin 2 atau berbeda buat si kakak atau si ayah, itu saya kira kan hampir di semua keluarga suka ada yang beda-beda seleranya. Jadi bukan berarti gitu ya kita menyiapkan buat si adik terus, dan dia kan menunya sama nih seharian. Sedangkan kalau yang kakak atau kita tadi itu kan mungkin ya kalau ketemu dia lagi pagi siang sore kan bosen gitu ya, jadi pasti suka ada, komen ya, jadi ada tambahan variasi menu tambahan lainnya gitu untuk membuat variasi di meja makan. Tapi intinya misalnya sup buat si Kai setiap hari itu adalah ya sup saya juga begitu, jadi sama gitu, dan sama kayak Buria ya. Bumbunya sederhana banget, cuma bawang merah, bawang putih, garam,
sudah gitu. Enggak harus pakai macem-macem gitu ya, mirip orang bikin rendang. Wah itu ngetop banget ya sampai ke luar negeri ya. Rendang Indonesia yang bumbunya heboh, cara bikinnya pun heboh. Oke, Bu Ria, bagaimana ya. Bu? Apakah menu itu ayah dan ibu, karena kalau ibu dua putranya ya, apakah ayah ibu dan kalau ada tetangga kebetulan lagi ikutan makan, teman datang, harus punya menu hal lain atau ternyata sama aja tuh bisa dinikmati? Ya, saya dan suami ikut makan menunya anak-anak. Lalu? Ya, lalu tidak ada perbedaan khusus. Yang pasti karena ngicipi, kepingin ngicipi, ya, kepingin ngicipi, terus memotivasi, sama ngelihat efeknya ke kami. Oke. Gini, jadi saya punya sosmed itu, di sosmed saya sering kadang-kadang nge-share menunya anak-anak gitu kan. Cuma dengan garam tanpa gula. Justru kebanyakan teman-teman saya yang punya diabetes, yang pernah kena stroke itu malah nanya ke saya. Gimana resepnya gitu, gimana cara bikinnya. Justru saya pikir malah ini kayaknya dicari nih menu ini sekarang. Malah cuma cocok ya. Dijual untuk ke market umum gak laku ya. Iya, oke. Okay. Untuk yang butuh aja. Gitu. Terus karena efeknya sekarang kalau kami kan sudah terbiasa makan tanpa gula ya. Jadi kalau ada suguhan seperti di rumah teman atau saudara yang disuguhin donat atau cake gitu, dulu mungkin bisa habis 4 atau 5 potong lah. Kalau sekarang tuh ngabisin satu aja udah bagus, disuruh ngambil lagi udah males. Udah moh ya. Itu lidah itu rasanya udah peka, merasakan rasa manisnya gula itu udah nggak enak gitu. Justru dari masakan yang tanpa gula itu kita bisa nyicipi, ternyata labu siam tuh ada rasa manis-manisnya, enak ya setiap sayur. Oke. Okay. Yang khas yang enak gitu. Ya, menarik. Jadi sekarang aku tahu apa penyebab ibu berdua ini tampak sangat awet muda. Ternyata dietnya pas. Tapi kalau lagi bosan saya tetap bikin Indomie sayur juga. Mau jok Indomie sayur terus terapinya banyak, itu enak. Oke. Itu menarik ya. Satu hal lagi. Satu topik yang saya pantau dari kedua ibu luar biasa ini ya, buat Anda semua teman-teman yang mengikuti, kuncinya ada di siklus tadi saya lihat daftar menunya. Jadi daftar menunya tuh 4 hari baru dia berulang ya, 4 hari baru dia berulang. Padahal satu hal yang menjadi info umum di mana-mana, bahwa kalau anak dengan autis itu justru sulit mengalami perubahan. Saya kebetulan datang dari latar belakang sebagai seorang praktisi neuroscience terapan. Jadi kalau saya lagi seminar-webinar tuh, waduh itu pertanyaan menggebu-gebu tuh. Aduh Bu Ane, gimana caranya sih anak saya gak mau berubah. Anak saya itu-itu terus, gak mau ganti-ganti. Nah, ini sebuah perbedaan yang bermakna nih saya lihat dari daftar tabel menu Bu Christine dan Bu Ria ya. Karena 4 hari itu pasti beda. Muncul lagi baru di hari kelima nih ya. Saya pengen dengar sepotong pengalaman bergantian ya. Bu Christine, waktu awal-awal bikin menu 4 hari baru muncul lagi menu pertama. Waktu awal-awal nih ya. Hari ke-1 ke kedua kan menunya ganti nih. Kedua ketiga ganti nih. Gimana nih penerimaan anak nih? Coba Bu, bisa sharing dikit Bu. Jadi sih rigidnya anak sih bukan dari hari ke hari deh kalau di Kai ya Bu ya. Jadi kan kalau dulu awalnya kan menunya masih bebas merdeka tuh, nggak ada aturan, nggak ada pola, sehingga dia belum punya preferensi khusus. Sehingga waktu kita tata Senin apa, Selasa apa, Rabu apa, Kamis apa, itu sebenarnya tidak bermasalah. Yang bermasalah adalah dia mencari apa yang udah nggak ada dari menunya. Misalnya dulu masih ada susu formula,
dulu pasti ada roti, dia akan cari itu. Jadi itu sih yang lebih bermasalah. Kemudian menu ini juga nggak rigid, artinya saya ganti-ganti sebulan sekali gitu, nanti sayurnya apa, ininya apa, itu juga kita bongkar. Gitu. Jadi menunya nggak permanen, itu saja selama bertahun-tahun nggak ganti juga enggak gitu. Jadi kita punya... Yang 4 hari itu jadi hanya pattern-nya? Ya, tapi nanti ini, kita ganti. Ini polanya aja yang siklus 4 ya Bu ya? Ya. Tapi ada gantinya pada jenis komposisinya ya, jadi sayurnya di kelima bisa beda tapi sama-sama. Ya. Plus kita kan jadi detektif tadi, sama kayak sayur, Bu ya. Begitu anak saya dikasih merah, BAB-nya juga masih ada nasinya. Jadi oke, kita bilangkan kita harus ganti lagi yang lain gitu. Ya, baik. Oke, itu menarik. Kalau Bu Ria, apakah waktu anak-anak dibuatkan tabel siklus yang 4 ini ada catatan khusus atau ada cerita khusus, Bu Ria? Kalau dari variasi 4 harian itu sih enggak ya. Saya justru kepinginnya ngasih menu yang bervariasi. Karena satu, pengen saya supaya mereka enggak bosen. Itu satu. Karena menu mereka, bahan makanan yang mereka konsumsi sudah dibatasi, otomatis apa yang boleh, itu yang kita cari. Apa yang bisa, itu yang kita cari. Dan variasinya sebanyak mungkin. Jadi, misalkan tukang sayur bawa sayur-sayur yang musiman, kayak bunga bawang, itu kan musiman, kecipir, itu musiman. Saya pasti beli, saya mau langsung masak. Jadi memperkenalkan makanan baru itu justru jadi PR besar buat saya, dan itu memang bikin anak-anak jadi biasanya kalau makannya jadi tambah lama, kecipir, dimakan apa ini, apa ini, makannya jadi lama tapi masih mau. Menarik. Ya, luar biasa. Bu Christine, Bu Ria, cuman rasanya kalau kita tidak segera menampung pertanyaan, Mbak Narida pusing 7 keliling itu, bacain pertanyaan yang sudah banyak sekali. Oke. Yuk kita mulai masuk ya, kita lihat. Dari beberapa pertanyaan, saya sebelum mendapatkan catatan khusus ya dari Mbak Nadira ya, tentang pertanyaan mana yang betul-betul unik sekali, saya memperhatikan kebanyakan bertanya soal pengganti dari bahan makanan yang umumnya. Salah satunya gimana menggantikan minyaknya, pakai minyak apa. Apakah menunya ada acara goreng-menggoreng, mungkin ini yang belum kita bahas ya. Siapa aja boleh nanti Bu Christine, Bu Ria. Apakah selalu semuanya rebusan, kukusan, atau ada goreng kah? Kalau Bu Christine tadi cerita ada oven-ovennya ya. Teknik masak mungkin bisa sedikit kita kasih masukan sambil kita menunggu Mbak Nadira memilihkan pertanyaan. Silakan Bu Christine, teknik masak mana aja yang Ibu pakai? Pertama itu saya bikin yang berkuah-kuah ya. Jadi misalnya kayak ikan gitu, saya masak kuah asam, jadi biar segar gitu, dikasih serai sama belimbing uluh kalau bisa begitu, sehingga udah ya ikan, ya kuahnya udah dia ya, itu sama sayurnya cemplungin sekalian di situ, jadi selesai. Selain itu karena dia suka yang kriuk-kriuk tadi, ya memang ada yang kita goreng. Jadi misalnya si ikan kalau nggak dipanggang nanti digoreng, goreng tepung, pakai tepung beras misalnya buat variasi. Ayam juga begitu, karena dia waktu itu sudah tahu kan KFC misalnya, lihat iklan gitu ya, jangan khawatir, kita akan bikin MFC, Mama Fried Chicken gitu. Jadi seperti itu, karena kerupuk juga mau nggak mau nggak menggoreng. Nah minyaknya pakai minyak kelapa dulu, tapi saya dulu karena nggak punya ide, minyak kelapa terus. Tapi kemudian itu juga nggak bagus, karena juga kita harus rotasi termasuk minyaknya. Jadi akhirnya minyaknya juga kita rotasi dengan apa yang dia boleh. Minyak bekatul, minyak apalagi grape seed atau apalah yang bisa gitu. Oke, kalau Bu Ria, ada yang khusus Bu? Teknik memasak dan apalagi urusan goreng-menggoreng?
Kalau goreng menggoreng saya sih biasa aja Bu, pakai minyak minyak sawit malah. Oh, enggak. Malah minyak pakai minyak sawit biasa, enggak ada rotasi juga. Cuman memang kalau masak sayur biasanya orang kan ditumis dulu pakai minyak. Nah, itu saya enggak. Saya langsung cemplung-cemplung. Yang selain gorengan itu sudah sedikit mungkin pakai minyak. Kalau saya sih gitu. Kalau urusan minyak ya. Oke. Baik, kita mulai masuk. Ini ada kode untuk pertanyaan dari Bu Lati. Bu Lati Lituhayu Tiasti ya di Jember. Dengan anak dewasa yang sudah 23 tahun ya. Ya studinya juga sudah di ITS. Dari umur 5 sampai 17 tahun dietnya ketat. Memang selama itu banyak perubahan, hiperaktifnya berkurang, emosinya tidak banyak meledak rupanya ya, ini maksudnya fokus. Tapi mulai lulus SMA dan kuliah bocor deh dietnya ya. Dan sekarang dia bisa tuh tetap kontrol emosi perilaku, tapi masih ada kesulitan menghentikan kebiasaan suka bicara sendiri dan berimajinasi dengan bicaranya. Nah, kalau dari pengalamannya Bu Christine dan Bu Ria, kalau Bu Christine dulu, Bu Christine kan suka berinteraksi mungkin ya dengan tenaga ahli, dengan tenaga medis yang menjadi konsultan buat putranya Ibu. Apakah pernah ada masukan tentang hal ini, Bu? Artinya setelah anak di usia dewasa nanti, pernah Ibu diberi warning, tetap loh arahkan dia dietnya begini supaya tetap baik, atau nanti di usia dia sudah bisa cukup dewasa, dia bisa lebih mengendalikan diri sendiri. Seperti apa, Bu? Cerita tentang gimana masa depan perkiraan yang Ibu dapatkan. Ya, jadi kembali lagi kuncinya bahwa tiap anak unik. Isunya itu nggak semua yang autism juga punya masalah leaky gut. Jadi, atau alerginya ada yang banyak, ada yang nggak banyak, ada yang leaky gut, ada yang udah beres. Jadi, ada yang sudah usia masuk puber, misalnya ternyata anaknya udah nggak diet seketat waktu kecil, dan dia baik-baik saja. Ada yang memang sudah verbal, waktu itu bilang, saya kalau makan gluten, kepala saya pusing, makanya saya lebih baik menghindari. Gitu. Jadi artinya efek ke badan itu juga ada, tapi seberapa besar, seberapa itu dirasa, dan seberapa itu kemudian membuat anak, apa sih individu ini kemudian aku hindari deh daripada aku jadi kembung, aku jadi pusing, aku jadi bisa fokus gitu. Sehingga sebenarnya efeknya ada, tapi apakah itu masuk toleransi atau enggak, atau bocor sedikit-sedikit itu masih bisa ditolerir, tapi ada yang masih tetap sangat parah ya, artinya bocor sedikit efeknya sudah luar biasa, sehingga nggak ada apa ya patokan, oh dietnya kecil aja nanti udah gede nggak usah diet juga nggak apa-apa. Susah juga dibilang begitu, atau harus diet terus ya nanti sampai tua juga nggak, no one for sure gitu, harus dicoba ke masing-masing individu begitu. Betul. Iya, iya. Bu Ria. Satu lagi Bu. Ya, gimana Bu Christine? Kalau masuk puber ini yang harus. Ini kan usia anak-anak kita ya, Bu Ria sama saya ini masuk puber. Itu kan pengaruh hormonal itu juga luar biasa. Iya, betul. Perilaku. Betul. Ya, jadi kalau memang udah terbiasa diet, itu sebenarnya lebih memudahkan, meringankan badan anak, sehingga pada saat dia dealing dengan urusan si hormonal yang bergejolak dan bikin badan nggak enak, itu urusan dia nggak harus banyak nih yang diurusin, karena urusan perut dan sebagainya udah lebih tertata ya. Betul, itu aja. Jadi dia tinggal deal sama hormonnya aja ya. Ya. Oke, Bu Ria, ada Bu Ria mau kasih tambahan tentang gimana sih persiapan ke masa depannya? Karena ada yang udah dewasa nih bertanya, dia bocor dietnya dan ada beberapa kondisi tertentu yang muncul lagi atau makin menerus ada gitu ya, nggak bisa dikendalikan. Kalau Bu Ria ada tambahan info?
Kalau menurut saya, Bu Ana, menurut saya nggak tahu gimana pendapat ahli. Kalau menurut saya, autis itu analog dengan penyakit degeneratif. Jadi kalau misalkan kita sudah divonis diabetes, gitu, seumur hidup ya kita harus jaga pola hidup sehat, jaga pola makan sehat. Kalau kita sudah divonis diabetes, nggak mungkin kita makan di prasmanan ngambil sate kambing 10 tusuk. Dan caranya gitu. Nah, kenapa anak-anak kita yang autis ini dilatih diet sejak kecil? Itu kan tujuannya supaya mereka, kita ngelatih mereka untuk aware sama kondisi badannya mereka sendiri. Yeah. Caranya itu. Yeah. Jadi kalau menurut saya tetap aja, kalau menurut saya ya seumur hidup mereka akan tetap makan seperti ini, makan cara putihan kayak gini. Dan saya sih nggak salah karena memang di garis keturunan saya juga ada diabetes ya, jadi nggak makan tanpa gula itu lebih untung gitu. Sudah biasa malah jadi lebih... ya. Betul betul. Yang saya dengar malah anak-anak yang setelah ABG ke atas memang sebaiknya mengurangi protein selain ikan, protein hewani selain ikan. Jadi itu saya terapkan. Jadi mulai setahunan inilah makan ayam itu juga jarang, paling seminggu sekali. Okay, diatur ya. Hormon ABG-nya sudah nggak terlalu meledak. Sejauh ini sih seperti itu. Masih baik. 12 baik. Okay. Jadi memang kuncinya Bu Christine dan Bu Ria ini sama ya, untuk rekan-rekan semua yang mengikuti baik di virtual Zoom sama di YouTube, bahwa mengajarkan anak secara bertahap juga, pertama memang dietnya dikendalikan, tapi kemudian lepas remaja tuh mereka mulai diberitahu bahwa kalau dia bocor, apa yang dia rasa. Jadi kalau dia sudah kenal apa yang dia rasa, maka latihan untuk kemandirian dia mengatur dirinya ya, mengatur dietnya. Jadi nantinya nggak lagi orang tuanya yang mengaturkan dietnya. Apalagi untuk yang tadi ya udah lepas SMA, memang perlu berarti dianya didampingi untuk dikendalikan lagi dietnya, tapi pelan-pelan satu-satu dikenalin gitu ya. Kalau kebanyakan gula, kamu jadi gini, kurangin sendiri. Semoga itu menjawab ya. Maka sekaligus juga menjawab pertanyaan yang menanyakan apakah jadinya sampai seumur hidup, apakah selama-lamanya. Nah ini sudah memberikan masukan ya, jadi tergantung situasi dan dampak. Apalagi tadi Bu Ria memberi kata kunci, ini seperti orang degeneratif. Jadi bahkan kita aja yang katanya boleh bebas makan, itu juga enggak begitu bebasnya juga. Sebaiknya kita juga mengatur pola keseimbangan dan mengenali metabolisme kita masing-masing ya. Bu Ria, keluarganya secara turunan ada bawaan potensi mudah dapat diabetes ya. Sebaiknya sudah menahan diri gitu kan ya. Jadi ini akan menjawab pertanyaan bahwa semakin anak dewasa dia mesti belajar kenal dirinya sendiri. Oke, semoga itu menjawab ya. Ini ada satu lagi, balik dong ke awal sedikit. Tipsnya kalau anaknya picky eater, gimana ngatasinnya? Karena mungkin dianya jadi susah makan dan orang tua lebih takut kalau anak nggak makan daripada menghadapi kehebohan harus menahan dia tidak boleh sembarangan atau balikannya. Dia harus bervariasi dengan pilihan-pilihan yang baik untuk dia. Padahal dianya picky eater. Yuk, boleh tolong Bu Christine kasih tipsnya? Ya, jadi kalau misalnya si Kai itu waktu itu dia ada sampai dengan 7 tahun, dia nggak milih makanan, sayuran apa dia mau, buah mau. Setelah 7 tahun, tahu-tahu dia mandek, nggak mau. Tapi saya kira itu mungkin terkait dengan badannya nggak bisa mencerna banyak fiber, selulosa itu, sehingga bikin begah, bikin banyak gas. Sehingga itu seperti ada naluri, dia insting dia untuk aku nggak suka itu. Jadi kita juga tetap mesti jeli melihat si anak nggak maunya ini ada sebab lain nggak ya begitu. Mulai kemudian saya agak paksa begitu pencernaannya sudah makin membaik, saya cobakan sedikit-sedikit
kelihatannya bisa, saya teruskan, saya push begitu. Jadi makanannya kita sembunyikan di macam-macam. Kalau saya bikin jus, saya masukkan daun penggagan, ada beberapa sayuran yang alpukat begitu, yang dia bisa di blender. Kalau dia lihat sayuran utuh nggak suka, di blender dulu, blendernya halus, lama-lama jadi kasar. Kemudian yaitu kalau dia sukanya kerupuk, jadi ya udah, kadang jusnya dicemplungin si kerupuk tadi. Kemudian apa namanya, dibikin mirip dengan masakan yang dia suka. Kalau dia lihat apa namanya tadi, french fries, atau bikin ayam goreng tepung yang di mana namanya, di iklan-iklan, kita coba bikin yang mirip seperti itu. Oke, dari Bu Ria ada sedikit masukan mungkin, Bu, ngadepin anak yang tadi balik lagi ke awal ya, agak picky eater dengan segala kondisinya. Kalau anak saya dulu juga nggak suka makan buah sayur, tapi karena diprovokasi sama bapaknya yang itu kuncinya. Diprovokasi sama bapaknya yang suka makan buah dan sayur, akhirnya saya kalah sekarang. Ya, baiklah. Kalah itu kerjasama antar keluarga ya, penting sekali ya. Oke. Buat Bu Christine, Bu Ria, ini saya mau menggabungkan ada dua pertanyaan yang menarik ya. Tentang anak yang dalam sehari-harinya itu tidak dengan ibunya yang mengelola pola makan dan aktivitas di dalam rumah. Ya, jadi dia punya pengasuh yang berpotensi tidak setelaten ini ibu-ibu berdua nih ya. Artinya dalam memberikan dia makan, kalau ada menu baru, tadi Bu Ria bilang ketemu kecipir jadi lama, ya dirasa-rasa dulu gitu kan. Atau Bu Christine mengatakan dia kepengen apa yang ada di iklan, mesti dicariin akal. Tapi kalau sama pengasuh kan belum tentu setelaten itu. Plus kalau diajak berkunjung pada acara keluarga misalnya, aduh ibu-ibu ini mau reunian ke teman-temannya, anaknya dibawa. Gimana tuh menghadapi menu-menu yang bukan menu yang sesuai dengan diet mereka? Yuk Bu Christine lagi deh dulu. Gimana nih Bu untuk dua kondisi ini ya Bu ya? Pengasuh sama bertamu. Ya. Kalau si Kak itu ada keuntungannya karena dia lumayan picky. Dia tuh gak terlalu suka sayuran yang kelihatannya macem-macem. Lodeh, apa yang ada santannya kelihatan. Jadi dia lebih suka menghindari meja makan. Atau kalau ada di resepsi itu yang meja apa prasmanan gitu. Sehingga saya agak-agak terlepas dari kerepotan harus melarang gitu ya. Tapi kalau memang ada yang menu yang dia tertarik, dan apa ya, kadang-kadang dia sangat kepingin, saya suka ngukur-ngukur nih, ini kalau dia makan, apa ya, konsekuensinya seberapa gede nih, apakah masih dalam hal yang bisa kita tolerate, fatal banget apa enggak gitu. Kalau masih bisa ditolerate, misalnya nih, dia bisa kan ayamnya ayam kampung atau ayam yang tanpa hormon dan sebagainya begitu. Lalu di rumah saudara ada ayam goreng, dan menu dia hari itu ya ayam goreng, tapi ayam gorengnya ayam broiler umum misalnya. Karena saya pikir, ya udah deh, satu kali ini aja, satu aja gitu. Udah deh, tutup mata gitu. Tapi dia ada merasakan kebersamaan sama saudara-saudaranya, kemudian tidak, apa namanya, ada bonding yang ada di situ, dan tidak merasa disisihkan, itu bisa dapat, saya kira itu worth it, saya ambil, misalnya begitu. Oke, jadi yang penting adalah pendampingan dari ibu untuk memilih ya Bu ya? Ya, atau kita juga antisipasi biasanya nih, kita suka rundingan kan, oke kita nih ada acara keluarga misalnya, suka menunya apa, nah biasanya keluarga juga nanya ini kalau kayak begini, ada di mana nggak ada. Si Kay boleh nggak gitu, jadi keluarga tuh juga udah nanya, aku siapin apa ya yang kira-kira bisa buat si Kay gitu. Jadi ada upaya juga dari keluarga-keluarga itu untuk menyesuaikan. Oh yang ini Kay boleh ya, kita bikinin menunya yang si Kay bisa misalnya. Atau kalau dia hiking,
Terus menu rame-ramenya itu ayam goreng tepung. Jadi saya sesuaiin. Kita rubah nih rotasi makanannya sedikit supaya sama gitu. Kira-kira sih tips kiat-kiatnya seperti itu. Seperti itu ya. Jadi pokoknya ya. Ibu mendampingi, Ibu tahu kadang-kadang kalau sampai dikasih sesuatu, maka mesti diimbangi lagi ya. Bu Ria, ada komentar untuk dua pertanyaan tentang pengasuh anak kalau sampai nggak sama orang tua, jadi nggak telaten dengan makanannya, dan kalau bertamu, Bu? Kalau saya sambil diet, itu kami sambil ngajarin mereka untuk menetapkan batas. Ini punya mas, ini punya adik, ini punya ibu, ini punya bapak. Jadi otomatis anak dari situ belajar bahwa, oh makananku yang seperti ini, aku nggak boleh ngambil-ngambil makanan orang. Itu satu, menetapkan batas. Terus kedua, kalau ada acara keluarga, misalnya diajak ke suatu tempat, kami pernah ada masa-masa, fase mungkin 1 atau 2 tahunan kalau ada arisan keluarga itu datang paling awal, pulang paling akhir. Jadi sebisa mungkin anak nggak kontak dengan makanan di situ. Kalaupun kontak ada dengan makanan, cari misalkan buah apa ya, kira-kira ada buah apa. Oh semangka. Yang lain jangan, yang lain jauhkan dari Karang, yang lain jauhkan dari Krishna. Itu kami ada periode itu sampai 1 tahunan. Setelah itu, keluarga besar mulai ngelihat perubahan. Kok anaknya sekarang anteng ya? Terus saya mulai jelaskan, oh iya, soalnya pola makannya kami atur, gini, gitu. Akhirnya dari situ mulai mereka, yaitu tergugah. Oh iya ya, kalau gitu aku sediain apa? Melinjo, aku sediain pisang, aku sediain buah yang banyak. Gitu. Kalau misalkan Lebaran atau Natalan, kami itu datangnya hapus juga. Jadi enggak kami datang. Banyak ya kue-kue. Itu kalau sudah H+3 kan sudah berkurang stoknya. Adanya kerupuk rambak, rengginang, linjo, itu masih oke. Okay. Yang plain ya, yang rasanya plain. Itu masih bisa. Itu dikeluarin sama budenya. Iki lho, nak linjo, iki lho, nak kerupuk. Nah, itu baru. Kalau bisa ya. Makan. Kira-kira gitu, jadi kita juga harus menjelaskan ke orang-orang sekitar kita. Oh iya, pernah saya ngajak reuni, kumpul-kumpul di kafe sama teman-teman gitu. Ya, akhirnya ya, Mak Bri, boleh makan apa anak murid? Udah nggak usah, beliin air putih aja. Dibeliin air putih aja, dan mereka nggak protes. Mungkin bisa dibiasakan untuk bontot, nggak apa-apa. Bontot makanan yang simple. Kalau saya biasanya ke... kami ngajak anak-anak outing itu 2 bulan sekali biasanya. Oh, oke. Okay. Nasi goreng tuh putihan juga, dikasih sayur brokoli, sama telur orak-arik, itu aja udah bisa. Bontot. Yeah. Oke. Okay. Mungkin kayak keripik-keripik pare, gitu-gitu, bisa dibikin bontotan juga. Itu lebih praktis juga. Ini beras putih, kalau saya pakai mie beras putih. Iya. Maka tentu saja buat teman-teman semua yang mengikuti acara Cerita Keluarga Empati ini, Anda bisa menyimak bahwa keterlibatan dari keluarga, terutama kedua orang tua, ditambah pengetahuan karena informasinya disebar ke anggota keluarga dan teman-teman. Teman-teman dari orang tua juga mengetahui, jadi ada kompromi yang cukup besar ya. Cuman mengenai pengasuh yang harus diserahkan kepada pihak lain, mungkin saja perlu catatan yang sangat detail ya, lengkap, supaya orang yang menggantikan mengasuh pada jam-jam atau periode tertentu, itu mereka tahu apa yang harus dilakukan, dan disediakan strategi plan B. Jadi kalau yang A nggak bisa masuk, ya dicobain yang B gitu ya. Jangan sampai juga anak kemudian sama sekali tidak punya asupan sama sekali. Bu, ini ada satu pertanyaan lagi. Mungkin setelah ini kita mau dengar ceritanya Bu Christine tentang produk yang tadi di awal sudah sempat disebut ya. Tapi satu dulu ini Bu, pernah nggak mengalami anak itu
entah di awal lagi diet atau sepanjang perjalanan diet, walaupun tadi Bu Christine udah pernah singgung sedikit di awal ya, itu tidak mengalami perbaikan di perilaku, tapi malah jadi susah makan. Terus malah kemungkinan berat badannya jadinya turun atau tidak naik, dan itu belum ada di ukuran berat badan yang cukup ideal untuk usianya. Apa Bu Christine pernah mengalami hal itu, Bu Christine? Kalau susah makan, enggak ya. Kebetulan si Kai itu memang suka makan. Dan dia cenderung sama seperti kakaknya itu besar-besar. Jadi malah harus saya rem-rem. Karena supaya tidak overweight. Jadi sekarang itu dia mau 15, tingginya 183, dan beratnya 81 atau 82 kilo. Jadi, dan dia tidak makan daging sapi ya, Kai, karena memang, karena dia mengikuti naturopati dan homeopati alirannya, sehingga semua lebih ke natural, dan daging sapi itu akan sangat berat dicerna, sedangkan dia itu bermasalah dengan pencernaannya. Jadi tanpa daging sapi, tanpa susu, tanpa telur, tanpa segala macam itu, kita nggak perlu khawatir sebenarnya anak kita kekurangan nutrisi atau berat badannya kurang gitu. Tapi kembali lagi memang setiap anak berbeda. Kadang-kadang asupannya sudah betul, tapi kalau ada leaky gut atau pencernaannya memang bermasalah dalam menyerap nutrisi, ada kemungkinan anak-anak itu akan itu berat badannya turun, kehilangan nafsu makan. Karena kehilangan nafsu makan juga bisa karena ada parasit di tubuhnya, cacing yang banyak. Jadi semua itu nggak serta-merta dan melulu hanya di masalah diet dan makanan. Banyak hal lain yang juga kita harus lihat. Salah satu tips yang saya sudah lihat sendiri di Kai itu, saya bikinkan kaldu ya, kaldu tulang ayam. Jadi bone broth itu sangat sangat efektif di Kai untuk memperbaiki dinding usus dia. Dan itu menambah nafsu makan dan menambah berat badan. Begitu. Oke. Terima kasih Bu Christine. Bu Ria lagi ada yang dikerjakan atau bisa menemani kita? Oke. Nah, ada siapa sama Bu Ria? Ada Karang ini ya. Wah, sayang Mama. Oke. Bu Ria punya info untuk alternatif makanan apa yang siap untuk dikonsumsi oleh Karang dan Krishna jika mereka sedang tidak cocok dengan daftar menu yang sudah disusun? Apa ya? Biasanya cocok sih. Halo? Oh iya. Nah, ini dibantu di Dira nih. Sharing. Dira bikinin tabelnya bagus banget. Jadi ini alternatif saya. Di Facebook saya memang ada album Dapur Katris. Ada beberapa resep di situ. Biasanya kalau saya bikin bakso itu bahannya pasti tepung beras sama tepung kanji. Kalau buat anak-anak ya. Cuman kadang di album Facebook itu kebetulan menunya nggak cuma menu buat anak-anak. Ada menu buat mojok berdua juga. Menu buat kami sendiri. Oke. Jadi ini beberapa alternatif yang bisa dikombinasi pada tabel 4 hari yang biasanya Ibu bikin itu ya. Itu keren yang banget tuh. Ini bisa dibuatkan mie, bungkus nasi. Iya, yang paling gampang bikin cireng nasi. Gitu. Oke. Cuma nasi terus dikasih beras, garam, sudah digoreng. Baik. Alternatif yang kultur itu ada dua teman saya di Surabaya sama di Jember yang memang jualannya itu. Dan memang mereka untuk anak-anak autis. Saya pernah beli soalnya. Terus kalau makan, saya makan di luar ya itu. Biasanya kami makan soto ayam sama ayam goreng atau ikan goreng. Oke. Wah menarik. Teman-teman jangan takut karena ini ada di YouTube, maka Anda bisa melihat tentunya tayangan ulang ini dan semakin mengetahui masukan-masukan dari pengalaman menarik Bu Christine dan Bu Ria ya. Bu Christine, cerita deh sedikit Bu Christine tentang produk
yang tadi Ibu sebutkan cairan ya? Ada sesuatu mungkin di Mbak Nadira? Mbak Nadira mungkin yang tadi pangan lokal ya? Ya. Nah, oke. Okay. Silakan, Bu. Tadi Bu Ria juga sudah memasukkan di menunya itu ada garut ya. Jadi ada garut, ada ganyong, ini jenis umbi-umbian, talas gitu ya, kimpul, dan ini bebas gluten dan bisa digunakan. Lalu pisang sukun gitu. Serealia itu yang gluten free itu seperti juawut, sorghum atau cantel itu juga bisa. Nah, yang sebelumnya Mbak Nadira sedikit contoh yang itu ada ciplukan, ini liar ya, atau daun caya, daun ginseng, pegagan. Ini bisa kita tanam sendiri di rumah, ini mudah sekali tumbuhnya. Jadi anak-anak juga bisa ikut metik, tinggal direbus saja atau dicampur di smoothie atau jusnya bisa. Nah, kemudian tadi saya lihat ada beberapa orang tua yang menanyakan masalah pengganti-pengganti ya. Slide berikutnya Mbak Nadira. Nah, banyak sekali alternatifnya, paling gampang memang tepung beras. Tepung beras tuh ada yang putih, yang coklat, hitam, merah gitu ya. Kemudian kalau tidak bermasalah dengan fenol, ada ubi ungu, ada dari umbi-umbian, ada tepung kelapa, ini bisa dipakai. Ada jali, jali itu jali-jali ya, itu juga bisa di... sekarang udah makin banyak Ibu Ana, dulu 10 tahun yang lalu masih susah banget cari tepung lokal ini, tapi sekarang sudah banyak. Sekarang udah banyak macamnya ya. Online juga sudah bisa ditemukan. Yeah. Berikutnya Mbak Nadira. Nah, orang tua sering nanya bedanya tepung dengan pati apa. Jadi saya sedikit cerita mengenai proses bikinnya. Kalau tepung itu dia masih komplit kandungannya, jadi ada karbohidrat, ada proteinnya, ada serat, lemak, mineral, vitamin masih ada di situ. Kemudian dia dari si umbi-umbian atau dari misalnya pisang atau sukun, itu hanya diiris, dikeringkan, kemudian digiling. Teksturnya biasanya padat dan lebih ada kandungan air, serta kadang-kadang kalau untuk serealia dia agak kasar, seperti tepung sorghum, tepung jali, itu agak mirip tepung beras. Sehingga kalau kita nggak punya satu bahan, kita bisa ganti dengan bahan yang lain yang sesama tepung misalnya. Kalau pati itu atau starch, ini dia bahan bakunya itu diparut, kemudian diperas, lalu direndam. Air endapannya yang diambil dan dikeringkan, sehingga dia halus. Halus, ringan, lebih ke, kalau kita di plastiknya itu di apa ya, di kita coba guncang-guncang itu dia licin ya, dan dia hanya karbohidrat saja, sehingga dia kalau dari nutrisi miskin nutrisi. Nah, ada tanaman yang kita bisa olah jadi pati dan tepung, misalnya singkong itu kalau tepungnya diolah menjadi gaplek, jadi tepung gaplek, jadi tepung moka. Patinya itu menjadi tapioka atau kanji. Nah, kadang-kadang yang bikin orang bingung, ada tapioka tapi mereknya Sagu Tani dan disebutnya tepung sagu. Jadi itu berbeda dengan pati sagu yang terbuat dari batang pohon sagu. Tapi fungsinya lebih kurang sama. Kemudian kalau moka itu agak berbeda, jadi dia direndam dulu dengan bakteri Lactobacillus sehingga merubah struktur selnya jadi agak mirip terigu. Tapi dia adalah tepung singkong dan berbeda dengan tepung gaplek. Jadi dia nggak bau gaplek begitu. Berikutnya Mbak Nadira. Nah, ini contoh dari umbi ganyong yang kemudian bisa kita makan dengan dikukus begitu saja umbinya, tapi ada yang sudah diolah menjadi soun. Sehingga kalau anak kita pingin cari mie instan, alternatifnya kita bisa pakai ini dari ganyong, kita olah menjadi mie goreng, mie rebus, dicampur di soto dan sebagainya, itu bisa. Patinya bisa dipakai untuk campuran cake atau roti atau dibikin dawet gitu.
Nah, berikutnya Mbak Nadira. Ini yang Garut. Jadi umbi Garut ini atau arrowroot atau layroot, itu contoh tanamannya. Dia beruas-ruas dan banyak seratnya, sehingga kalau dikukus agak kurang oke untuk dimakan ya, karena anak-anak pasti nggak suka kalau banyak seratnya. Sehingga paling sering itu dibikin menjadi emping. Jadi ini bukan dari melinjo, tapi emping dari umbi Garut. Ini aman. Nah, ini adalah makanan penyelamat Kai dulu, waktu awal-awal dia mulai diet. Jusnya, apa namanya, makanannya, saya campurin emping Garut ini aja, dia doyan makannya. Nah, api dari Garut itu juga bisa dibuat campuran cake, cookies, seperti apa namanya, semprit. Lalu di banyak orang yang punya mah atau GERD, itu dibikin bubur Garut itu untuk melapisi dinding ususnya, sehingga tidak banyak tidak perih ya, dan tidak banyak asam lambungnya yang naik. Kemudian satu lagi Mbak Nadira, boleh? Ini adalah contoh-contoh olahan pati dan tepung tadi, bisa dibikin menjadi berbagai macam mie, sehingga kita sebenarnya nggak usah khawatir ya, nggak boleh mie instan, sudah ada mie mocha, mie sagu yang bisa kita olah untuk anak kita. Berikutnya Mbak Nadira. Nah, untuk yang ini tadi saya lihat di pertanyaan ada yang menanyakan masalah pengganti-pengganti. Jadi kita sebenarnya bisa pakai resep umum seperti buria, kalau ada terigu ganti tepung beras. Itu pun jadi sebenarnya bisa, mau bikin pisang goreng, mau bikin pancake dengan tepung beras itu udah oke. Tapi banyak juga anak-anak yang nggak bisa beras. Sekarang itu nggak boleh beras dan nggak bisa beras. Sehingga kita harus putar otak lagi pakai apa. Jadi resep yang di kiri silahkan bisa dilihat nanti, karena filenya juga akan dibagikan oleh Mbak dari Nadira ke Ibu Bapak. Tapi saya sedikit mau menjelaskan bagaimana cara kita mengganti-ganti bahan. Jadi kalau bahannya ada tepung, misalnya tepung terigu begitu, kita bisa ganti dengan tepung-tepung seperti sorghum, beras, tepung pisang, mocha, dengan dicampur sedikit pati. Oke, kita minta tolong dulu, ada yang perlu di-mute suaranya ya, thank you. Silahkan lanjutkan, Bu. Ya, jadi kita campur tepung yang dan pati itu bisa 1 banding 1, bisa 7 banding 3, bisa 6 banding 4, jadi dicoba-coba. Tiap resep akan butuh yang berbeda. Patinya saya sih tidak menyarankan maizena ya, atau pati jagung. Karena banyak sekali jagungnya itu yang GMO. Dan banyak anak-anak kita juga sebenarnya alergi jagung. Sehingga kita bisa pakai yang lain. Kemudian coklat, banyak yang misalnya alergi dengan tanaman coklat tadi, kita ganti dengan kerep atau bisa dihilangkan. Tadi ada yang menanyakan, ada diet yang menyarankan boleh gula aren. Nah, kembali lagi, tiap anak berbeda. Kalau tidak punya masalah ada jamur, atau hiperaktif, atau masalah dengan hipersensitivitas terhadap gula, kadang-kadang diberi sedikit gula supaya paling tidak anak masih mau makan. Sebentar, butuh bantuan untuk mute dari admin, makasih. Jadi gula ini fleksibel, bisa diberikan, bisa tidak. Kalau memang anak tidak bisa gula sama sekali, mendingan tidak pakai. Bisa dipakaikan kalau boleh kurma dengan kurma, atau kalau boleh pisang dengan pisang, itu untuk menambahkan rasa manis alami tadi, atau dengan labu madu misalnya. Lalu kalau boleh pisang, boleh telur, nggak boleh pisang, bisa pakai telur. Kalau sama sekali nggak bisa pisang, nggak bisa telur, itu ada penggantinya yang memang masih import, yang namanya biji flax atau biji chia.
Nah, ini juga menjawab pertanyaan Ibu tadi yang kalau omega 3 nggak bisa ikan laut dari apa? Ini ada tanaman-tanaman yang mengandung omega 3 tinggi seperti flaxseed atau chia seed, itu bisa dipakai. Sayuran kita masukkan di cake. Kalau anak-anak susah makan sayur, jadi akan ada sayuran serat yang masuk di dalamnya. Yeah. Jadi zucchini, okay. Kalau nggak mau zucchini bisa ganti labu, wortel, mm-hmm. dan macam-macam. Biji-bijian, kacang-kacangan kalau nggak bisa juga dihilangkan. Ada bisa. Banyak ya? Ya, minyak yeah. juga yeah. itu alternatifnya. Okay. Gitu. Ada tersedia. Okay. Oh iya, satu lagi saya luar sih kalau dari saya uh-huh. saya menyarankan tidak margarin karena itu trans fat. Uh-huh. Sehingga uh-huh. Lebih baik menggunakan minyak seperti minyak kelapa begitu. Oke. Okay. Wih, luar biasa nih. Pastinya teman-teman di virtual room Zoom ataupun di YouTube kepengen dapat catatannya Bu Ria sama Bu Christine ya. Jangan lupa, keluarga empati, mari silahkan Anda mengisi link feedback yang tersedia di chat grup ya, supaya bisa mendapatkan materi dan contoh-contoh yang dibuat oleh narasumber kita Bu Christine dan Bu Ria hari ini. Luar biasa. Terima kasih banyak loh Bu Christine, Bu Ria dan seluruh keluarga dan kedua anaknya yang menginspirasi kita semua. Tidak hanya ternyata anak-anak dengan keistimewaan. Kita semua pun kepengen seperti Bu Christine dan Bu Ria yang awet muda, yang segar dan sehat. Duh, kelihatan banget ya matanya cemerlang gitu loh. Kan mata itu adalah sumber informasi jiwa. Cih, bener dong. Iya, betul. Kebahagiaan, keceriaan ya kelihatan semua di sana. Dan itu memang nampak menunjukkan kesehatan kita ya. Sehat lahir batin. Jadi terima kasih banyak juga kepada keluarga, sahabat, dan teman spesial empati yang sudah nonton, komen, tanya. Luar biasa. Makin Anda aktif, makin akan menginspirasi semua orang untuk saling mendukung. Terima kasih ya sudah ada di acara ini. Jangan lupa untuk mengikuti Instagram dari @yayasanempati. Mendapatkan info mengenai tips dan penanganan anak dengan autism. Hari ini kita belajar sungguh bahwa punya catatan. Kalau Bu Ria pakai memori, kalau Bu Christine bikin diary ya, bikin jurnal. Tapi kuncinya adalah kenal betul perkembangan anak-anak. Tahu betul dia itu responnya seperti apa. Itu penting direlasikan dengan perbedaan-perbedaan menu. Jadi di awal-awal tahunnya itu memang perjalanan panjang sebetulnya. Enggak serta-merta Bu Ria dan Bu Christine bisa seperti sekarang ini ya. Berkontribusi banyak juga di medsos masing-masing. Bu Christine bahkan punya beberapa produk ya yang bisa membantu. Nah ini juga akan menjadi informasi penting buat kita-kita yang mungkin harus bapak dan ibu suami istri dua-duanya bekerja. Tidak bisa seperti Bu Christine atau Bu Ria yang full mendampingi. Ada perlu pengasuh, maka carilah sumber asupan makanan dengan nutrisi seimbang lewat informasi dan produk yang sudah memang punya pengalaman dan diakui tepat untuk konsumsi bagi anak-anak istimewa kita. Ya, ingat, tidak ada resep yang instan, tapi semua harus melalui pengamatan. Jangan lupa ajar anak kita untuk kenal dirinya semenjak remaja menuju ke dewasa supaya dia bisa kontrol diri sendiri, dia bisa kendali dirinya, menu dengan diet yang tepat untuk dirinya, maka anak-anak kita menjadi anak mandiri dan siap berkaya, berkarya untuk bangsa kita. Terima kasih sekali lagi Bu Christine, terima kasih Bu Ria, terima kasih buat semua, hebat buat keluarga besar empati. Dari saya, Anne Gracia, sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih, Bu Anne. Terima kasih. Kita mau ajak keluarga empati untuk foto dulu, boleh? Silakan, buka kamera semua. Silakan nyalakan kameranya.
ada 42 partisipan. Oke, dua layar. Jangan left dulu sebentar. Mau difoto dulu. Jangan left dulu ya. Wah, udah makin rame nih. Boleh ditunggu? Belum semuanya buka. Wah, ada yang lagi jalan. Semoga semua sehat. Luar biasa ya. Amin. Oke, ini page pertama udah terisi. Saya siap-siap foto. Semuanya senyum aja ya. Nanti saya hitung. Semua senyum ya. Satu, dua. Tiga. Sip. Yang lain kayaknya belum nyalain video. Kameranya ya. Mungkin lagi ada kesibukan tuh. Sip. Baiklah. Aja. Terima kasih banyak. Lagi. Sampai ketemu. Jangan lupa. Makasih Bu Christine, luar biasa. Bu Ria. Makasih loh Bu Christine, jadi tahu produknya nanti kita kontak deh. Bu Ana keren, keren banget. Thank you. Deh moderatornya. Thank you buat Kainaranya. Kita juga perlu soalnya. Kita juga perlu deh. Punya beberapa problem penting deh kelihatannya.